Nah ini teman-teman, bang Gombet lagi buat ini. Jadi ini di atasnya baru lantainya. Kenapa nggak langsung? Karena gambarnya seperti itu, kita ikutin dia lebih cantik. Lalu tinggal masang atapnya. Atapnya ada, tinggal sing ya. Udah jadi. Dari sini aja loh. Kebetulan hari Rabu udah. Halo teman-teman, ini kita lihat untuk lantai joglonya. Ini harus di, tadi udah dipotongin persis ya ininya ya. Nah, ini udah dipotong persis. Tinggal di apa? Di ketam halus ya. Dari bawah mana? Halus tetap sama deh. Tuan. Ini bang Kombet lagi nyetel ini ya. Halo teman-teman. Nah kita ini buat joglo, tapi proses awalnya nggak kita videoin. Ini itu saya keluar kota kan, jadi nggak sempat ngeliput ya. Ada beberapa hari di luar kota, jadi nggak bisa ngeliput buat joglo ini ya. Nih, Bang Gombet udah jadi aja nih. Kita pasang latte, atap. Oke, teman-teman. Nah, secara spesifik tiangnya ini 5x5, 5 inci kali 5 inci. Tingginya kita buat agak pendek aja sih karena permintaan, nggak usah terlalu tinggi. Jadi kita buat dia tingginya cuma 2 meter 20. Nah, 2 meter 20, karena permintaan yang rumah dia nggak mau rumahnya ketutupan sama joglo. Dia mau juga nunjukin rumahnya. Jadi kita tengok proses pelantaiannya buat pagarnya sama atapnya ya. Kalau ini saya udah di center, jadi bisa ngeliput dari sini aja dulu ya. Oke. Ini Bang Gombet lagi masang rest plank ya, buat rest planknya. Ini buat atap. Nah. Aduh, terang banget. Kenapa teman-teman ya? Kenapa harus SNK di kayu satu? Karena SNK di kayu satu pematangnya ditamukan didik dan dikembali dengan kami yang sesuai. Kita tengok ekspresi Bang Gombet ya. Oh, lagi serius dia. Oh. Ya, sudah. Ini Bang Gombet lagi masang buat rest plank ya, untuk dipasang di sini. Nah, ini yang ini udah dipasang rest planknya. Tinggal yang sampai sini, dari sini ke sini. Nah, tinggal pengatapan, nanti kita videoin pengatapannya. Bang. Mana lagi kereta ini? Saya ingin orang jani. Tempat. Ambalang ini. Iya. Ini proyek Ambalang kata Bang Gombet. Ambalang positif. Positif ya, positif. Apa? Halo teman-teman, ini kita lagi lihat Bang Gombet pasang seng ya, sama rambungnya ini bareng sama Edi. Nah,
Nah, ini hampir sama ya, yang ini sama yang ada rumah saya ya. Sudah di finishing beberapa, tapi nggak nampak dia di finishing karena kita pakai sealer dulu. Karena di luar, kalau di luar itu pakai sealer, sealer dulu semua di bawah biar pore-porenya nutup ya. Nah, ini pore-porenya. Nah, ini pore-porenya nanti tertutup dia kalau pakai sealer. Udah pada bener ya, tempatnya udah nggak ada lagi ya. Yang di situ biasanya Bang Ewin, di sini tempat gosok-gosok si Jerry, udah nggak ada tempat-tempat lagi. Kita videoin lagi yang udah jadi gaya. Nah, sekarang ini lagi tiga nih ya, kayak tiga. Ini kita lihat detail lagi apa ya, lagi pewarnaan ya. Nah, Bang ini juga lagi pengecatannya. Halo teman-teman, ini kita lihat pewarnaan lantainya ya. Nah, ini lantai. Corak, macet. Oh, di clear nanti inilah. Enggak dempul ya, kalau dempul macam. Oke. Lubangnya itu ya. Bagus sekali. Geli ya. Kita lihat tampak depannya gimana. Sampai depannya ya. Nah, ini teman-teman. Hari besok lah kita ntar ya. Bye.
Halo teman-teman, ini kita sudah sampai Joglonya. Nah, hai, hai, sih udah seneng nih ya, kerja Bang Kopet. Nih, ya, kita lihat rumah Ibu Regni ini begini, begini. Nah, ini rumahnya. Nah, ini Joglonya. Teman-teman, berarti kerja kita selesai. See you. Sampai ke bara-bara berikutnya. Ya. Teman-teman, ini dia joglo yang kita buat. Berapa? Enggak sampai ya, 3 sebulan ya. 3 minggu. Nah, ini yang punya Bunda. Bunda Rini nih. Ini Bunda Rini nih. Eh, Rini datang ya?